Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-6a. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, acap kali setiap orang yang menghadapi suatu penderitaan sulit untuk mencari jalan keluar untuk menyelesaikan persoalannya. Sehingga terkadang ketika orang yang menghadapi segala tantangan hidup itu jatuh ke dalam keputusasaan. Sehingga dia akan banyak mengeluh, akan banyak selalu mengatakan bahwa dia tidak mampu lagi. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nats ini kita diingatkan bahwa ketika kita menghadapi suatu pergumulan, anggaplah itu menjadi sukacita di dalam kehidupan kita. Anggaplah penderitaan yang ada itu menjadi satu ucapan syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi penderitaan, kita tahu kemana kita. Jika kita adalah orang percaya yang berhikmat, orang percaya yang tahu siapakah sumber daripada jalan keluar daripada pencobaan itu, jalan keluar dari penderitaan itu, maka kita akan datang kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats ini mengingatkan kita supaya kita meminta di dalam iman. Meminta di dalam iman dalam artian bahwa apa yang kita percayai, apa yang sudah kita yakini sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita, maka dalam iman itu kita datang kepadanya. Kita meminta kepadanya. Bukan berarti ketika kita datang kepadanya kita tidak beriman. Tapi ada orang ketika dia datang, dia memiliki iman yang begitu besar. Namun ketika dia selesai datang kepada Tuhan, akhirnya dia meragukan lagi imannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kenapa? Karena sering kita, begitu kita berdoa kepada Tuhan, kita seakan-akan meyakini doa-doa kita. Tetapi ketika doa itu selesai, kita mulai meragukan lagi isi doa kita. Kita mulai meragukan lagi permintaan kita. Kita mulai meragukan lagi apa yang sudah kita nyatakan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu penekanan nats ini kepada kita adalah meminta di dalam iman. Jadi apa yang kita percayai, apa yang sudah kita yakini, kita sudah bulat untuk meminta di dalam iman, karena itulah yang diharapkan oleh Allah. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan setiap orang percaya, meminta di dalam iman. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan ini mengingatkan kembali agar setiap orang percaya jangan bimbang dengan apa yang telah ia minta. Karena ketika kita datang kepada Tuhan, jangan pernah meragukan uluran tangan Tuhan untuk menolong kita. Karena ketika kita dalam penderitaan, kita datang kepada Tuhan, kita meminta dengan iman kita, dengan kepercayaan kita, dengan pujian kita, tapi terkadang apa yang kita minta dalam iman itu akhirnya tidak kita rasakan karena kita memiliki suatu keraguan dari apa yang kita minta kepada Tuhan. Karena itu jangan bimbang. Kebimbangan membuat fokus kita, membuat iman kita akhirnya goyah. Karena orang yang bimbang bagaikan orang yang sedang berada di dalam kapal yang diombang-ambingkan oleh ombak. Nah, terkadang itu terjadi dalam kehidupan kita.
Ketika kita berdoa, kita sudah meyakini apa yang kita doakan. Namun ketika kita mendengar apa kata orang, mendengar apa nasihat orang, mendengar masukan orang, akhirnya kita terganggu dengan apa yang sudah kita minta. Sehingga kita mengatakan, benarkah Tuhan itu mendengar kita? Benarkah Tuhan akan mengabulkan setiap doa-doa kita? Karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan keyakinan dan iman yang penuh, mari kita datang kepada Tuhan dan meminta. Dan jangan pernah ragukan uluran tangan Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita, yang akan Tuhan kerjakan untuk kita. Karena jika Tuhan bersama dengan kita, tidak akan ada lagi yang perlu kita bimbangkan di dalam kehidupan ini. Nah sekarang kita akan memulai aktivitas kita. Sekarang kita akan memulai segala pekerjaan kita. Yakinkanlah dalam iman. Jangan pernah ragu. Ketika kita melangkah, melangkahlah dengan mengatakan, aku yakin dan percaya Tuhan akan menyertaiku. Walaupun banyak tantangan di depan, bukan berarti aku akan dihalangi oleh tantangan itu, tetapi aku akan terus disertai oleh Tuhan yang selalu setia menyertai kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan penyertaan-Mu, sehingga Engkau mengingatkan kami pada hari ini melalui firman-Mu, agar kami datang kepada-Mu meminta di dalam iman, dan kami tidak bimbang dengan segala apa yang sudah kami minta di hadapan. Karena itu Tuhan, ketika kami akan memulai setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ini, biarlah kiranya Engkau Tuhan yang memberkati dan menyertai kehidupan kami. Begitu juga Tuhan dengan kehidupan keluarga, kiranya Engkau Tuhan memberkati keluarga agar hidup di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Berkati seluruh anak-anak kami yang kecil sampai yang dewasa, yang sudah sekolah, yang sudah kuliah, dan sampai dengan yang mencari kerja, mencari jodoh dan lain sebagainya. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan. Yang berduka Engkau hiburkan. Yang dalam menghadapi banyak tantangan, kiranya Engkau Tuhan yang menyertai dan menopang setiap jemaat-Mu yang menghadapi segala persoalan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.